HM, seorang oknum perawat di Rumah Sakit Kota Lubuk Linggau ditangkap polisi karena melakukan aksi pencabulan kepada anak di bawah umur. Tersangka warga Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 dalam pemeriksaan mengaku cuman memegang alat vital korban, di mana kejadian tersebut saat korban sedang menunggu kakaknya sedang dirawat. Saat itu tersangka pun mengajak korban ke lantai 2 rumah sakit untuk dilakukan pengecekan kemaluannya. Tapi oleh tersangka, korban bukannya dilakukan pengecekan, malah dilakukan pencabulan. Sehingga membuat korban kaget, lalu langsung berteriak lari ke bawah. Duta Baja Mandiri, rangka baja, plafon, harga, bahan siap bersaing, alamat, Jalan Pahlawan, Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, telepon 0821773704014. Polres Lubuk Linggau, ya, Serse Polres Lubuk Linggau berhasil mengungkap kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Ya, kita kenakan tersangka ini perlindungan anak dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.